بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبرمجه التابعين آمين. ثم أقول نولي jumlatul amri utawi gemblenganing perkara kesimpulaning perkara iku anakot al-qalbi satemene megut ati anil ana yuki sanggo piro-piro hubungan atau gantungan al-ma'lufati kang den senengi ati waman an nafsi lan nyegah kepinginan ing nafsu an al adati sanggo piro-piro pengadatan kebiasaan ar-rasikhati kang wis temantep iku bitawakkuli kelawan tawakal al-mahdi kang murni tawakal Allah nang Gusti Allah jalla wa luhur apa ismuhu asmane Allah wa tarkit tadbiri ninggal ngatur filumuri dalam biro-biro perkara watabwidiha lan nyerahake umur mau ilallah maring Gusti Allah subhanahu maksudnya Allah min ghairi ilmin hali tanpa perlu ngerti bima kelawan perkara wa tema iku asir lu rahasia biha ing dalam umur wa kabhin nafsi lan nyegah nafsu anis suhti songko keting ketunging keting yo ngedumel wal jaza'i lan gersuloh ma tasaru'in nafsi serta ni aki-aki ni atau kegancangan ing nafsu ilaihi maring jaza atau suhti ilaihi maring suhti wal jazai wa ikrahuha lan maksa nafsu anali jamit ridho ingatasi kendalining lego atau ridho wada cadru isur batis sabri lan ngelak inuman kang yoiku sabar
ma'nuf rotiha serta ini sengite nafsu andalika sengi mengkono-mengkono ridho lan sabar. Kali amrin ya, kudunya lah amrin ya. La amrun yaktene iku sijining perkara murrun kang pait wa ilajun lan tombo sadigun kang abet wa himlun lan beban sakilun kang abet walakinahu lan tetapi ini iki amrin murin niku amrun murun niku iku takbirun sijining pengaturan atau pengelolaan dan SPT negur apa sih manajemen manajerial sadidun kang bener wadari ikut langsung jening dalam mustaqimun kang cedek. Walahulan iku tantune murun amrin murin niku akibatun utawi akibat mahmudatun kang den puji wahwalun lan pira-pira tingkah sa'idatun kang bejo mas'udatun sa'idah mas'udah maknane padha mengko fa'il mafhul tapi intine padha sa'idatun kang bejo mas'udatun kang den bejake sing supaya bisa ditompo ganti ceto wilo-wilo tentang masalah sabar atau orang gersah di pembicaraan yang sudah kita simak bersama nek dikumpul lagi nek dijumlah disimpulake itu anakot al-qalbi anil alaikil ma'rufah wa man an-nafsi an-adatir rasifah saat temene megut ati sangka hal-hal sing memang jadi gantungan yang ati carane piye ati kula wis anu ya wis tak kadung glino ya ketika misal wong nyambut gawe akhire entuk hasil terus dengan ngembangke atau lebih meningkatkan toto corone akhirnya juga akan lebih memberikan
atau menjanjikan keuntungan yang lebih dari yang sudah kita. Ini gila ana rasa ketergantungan seakan-akan nek orang ngono ya orang. Wong nek ora kadumus klino nek mangan warek. Akhire dadi kesimpulan nek ora mangan ngelih. Carane ngatasi ngelih mangan. Akhirnya seakan-akan dunia itu bisa diatur dewe, diguh dewe, ditoto dewe. Padahal orang. Tetapi kadung atiku kelino. Seakan-akan kita tak gawin ini, ngguna sakmini, ngguna sakmini, sakmini, sakmini. Terus carane piye? Supaya hatiku tidak ketergantungan dengan dengan beberapa hal yang sudah menjadi keinginan, menjadi kebiasaan. Carane bitawakkul mahdi alallahi jalla smuh. Maknane tawakal mbek Gusti Allah iku yo mati lagi nang Allah tanpa keterlibatan awake dhewe. Iki sing memang ora pati, sing memang ora gampang. Sementara iki uripe awake dhewe mendinan iki lak duwe pikiran nandur iso lemu rumangsane mergo dirabuk dibanyoni diwatun. Tingkatan sing dhuwur sing orang karo wong bisa nyandak pikirane tekan ngene iki. Wa tarki takbir fil umuri wa tafwidiha ila Allah subhanahu. Ninggal ngatur di dalam semua perkara diserahkan nang Gusti Allah Subhanahu. Ya ibaratnya kaya wong sing wis diceritake ning kene Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Te beliau Mbah Syekh Abdul Qadir Jilani ku sing penting mung kepengin piye carane atiku sing ana mung Allah, sing ana mung Depel ngelempuruk ning ngersane Allah. Soal piye kekuatan lan seronone terserah Allah. Dan ternyata berhasil dalam jangka waktu yang lama 25 tahun Jabul Qadir Jilani iku ning ora-ora ning alas dan tanpa bekal itu. Akhirnya ya masih hidup dan kembali lagi ke kampung, kumpul menembak masyarakat untuk menunjukkan jalan kebenaran. Nah, wah itu bilang di pikiran, nah, yo kono ngalah sungguh kono mangane opo, yo ne ono problemnya orang. Mesti ini kudus. Di
dipasrahke nang Allah min ghairi ilmin bima huwa sirru fiha. Bongkoan nang Gusti Allah tanpa kita harus tahu sesuatu bahwa ada rahasia di balik sesuatu itu. Gulundung-dung. Syekh kia tenggelipik ini tahu kurungu ya. Makamnya kia tenggelipik. Kia tenggelipik itu zaman nom-nomane nek ora salah asmane Wasi Bageno. Nah, zaman sepue holwah ning pinggir kali ning ono-ono guwa. Ning ono iki. Dan akhirnya beliau wafat juga ada di sampingnya atau dekat dari tempat beliau khalwat itu. Terus Pangeran Benowo putrane Sultan Adiwijaya sing ninggalake projo iki. Iku guwuh ning daerah Kedung Pengilon. Iku daerah Kendal. Terus Syekh Maulana Maghribi ujung negara iku ning gua ning pesisir ya ora sang apa-apa ana maneh yus kamane kaya Ashabul Kahfi lah. Dalam jangka waktu 300 lebih tahun itu di sana dan akhirnya toh juga masih hidup. Beliau bangun, sing wong pitu iku bangun tangi dan masih seger buger. Padahal jarak waktu itu kan tidak pernah makan, tidak pernah minum. Artinya apa? Bahwa kekuatan yang diperlukan untuk ngabdi ning Allah itu akan diberikan oleh Allah dengan sababiyah atau tanpa sababiyah. Nek kaya awake dhewe iki memang makame makam sabab. Mane duwe-duwe yo duwe gawe. Nek meneh gak duwe gawean yo jalo yo utang. Nisbati pengen waret, ya mangan. Pengen waras, ngumpi ubat. Ini makam-makam sabab. Sehingga ini menjadikan hal yang disebut sebagai ketergantungan hati. Seakan-akan wong loro ora berobat mati. Seakan-akan duwe keyakinan wong nek ora mangan yang ngelih. Suwe-suwe nera dipakani ya mati. Ya ini. Jadi awal itu ini isik nyawang kekuatan itu dihasilkan oleh iku ya awal itu. Ya mbak menawana pengapuran di pangeran mengarang awal itu tingkatan ini semuanya. Tapi pada hakikat ya akhirnya jadi ngeributi hati. Kok ini piyo? Kok ini piyo? Wah, kok yang ini piyo itu gini? Ngeributi. Nek wong ibu kunduwi bugeran siji ning dunya urip iki tugas iku mung siji. Ngawula ning Gusti Allah. Sing diperintahke ditandangi, sing dilarang ya kudu awake dhewe aja nyedak-nyedak. Posa pokoan. Wa kabkhid nafsi anis sukhti wal jaza'i.
Iki carane megot ati sama ketergantungan mbek sabab iki mau. Nyegah ati atau nafsu mangkel gersula sing memang watake nafsu itu ora babi bu ora mikir-mikir dawa itu langsung kok ngene gitu iki besengut dhisik brengut dhisik sesek dhisik wa ikrahu ala lijamin ridho lan harus kita bisa memaksa diri untuk dikendalini mbek sing jenengane ridho bi qodho illah. Apapun yang terjadi yang dirasa awake dhewe ora seneng, ora nyaman, ora penak, kalau ini memang sudah menjadi keputusan Gusti Allah, ya kita harus mengendalikan diri dengan apa? Tali jenengane rido. Di rumah. Delalah ning ngereng-ngereng gunung. Larang wayah koyo ngene kadang kalane gunung watuk. Kudanan wae dhewe kekilen. Akhire pilek to gunungnya. Watu-watu nyembur ke watu gunung orang kaya awake dhewe. Akhirnya apa? Rumah harus terendam lahar dingin. Rumah harus tersapu oleh banjir. Ini piye carane ati ku tetep lega nampani kersane pengiran. Nek misal diitung-itung bayan-bayan orang duwe wong lain yang dunia yang manjan orang duwe apa-apa nyatanya itu diparingi apa-apa mbepin ketika saya apa-apa itu hilang meneh. Barangkali memang besok akan datang lagi yang lain. Kan mestinya kudu duwe pikiran kaya ngono dong. Orang kudu terus ngamuk-ngamuk karepe dhewe itu gak ana gunane. Lagi, ini awak sih gak kuat pakai. Ya paling orang harus dijelah. Kenapa Syekh Ibrahim Al-Taimi dalam 12 hari tidak makan, tidak minum dan masih kuat untuk melaksanakan ibadah. Kenapa Syekh Ibrahim bin Adam sampai 12 tahun hidup di hutan dan juga seger bugar. Ya masalah ini niki mau carane. Qad il qalbi anil ala'ikil ma'lufa wa man in nafsi anil adati rasikha bit tawakkulil mahdi ala Allah jalla smuh. Tapi ini memang orang itu petunjuk dan memang orang dikersake gak iso Pak. Iki toko abdi kok ora iso pasrah-pasrah iki ora iso. Kudu dawa rambatane. Mulane wong ngaji ora berarti mulih nggawa ilmu. Barangkali masih ingat semua apa yang dikatakan seorang guru, tetapi belum bisa menjadi sebuah ilmu ketika dhewe durung iso nglakoni. Sabar dipiye to? Eling. Tapi ketika awake diurung iso nglakoni sabar, ora iso ngrasake rasane sabar. Seneng mbek wong niku nggih, tiyang niku mboten badhe sampurna imane teng Gusti Allah ngantos piyambak eling remen teng endi Nabi. Tembung remen paham. Paham apa maksude remen niku lho. Oh iya remen ki seneng. Tetapi seneng itu kayak apa? Iku gung iso urung iso digawe pengetahuan kanggo awake dhewe ketika urung iso nglakoni.
Mulane wong akeh-akeh wong jaman siki iku senajan ngomong hadis iki 1000 kali pun dhewe urung iso diarani wong seneng mek Kanjeng Nabi ketika dhewe memang urung duwe rasa seneng. Kadang-kadang mau dipulas-pulas seneng iyo tiba yo manut lah, manut iku lah indikator Pak. Indikatore wong seneng manut. Tapi wong manut durung mesti seneng. Aku dak takon kuwi manut mek bojomu ora. Manut, Pak. Napa ya? Seneng mboten. Nek mboten manut diamuk kok. Jadi memang salah satu indikator wong seneng manut. Tetapi tidak berarti hanya manut itu sudah dikatakan seneng. Nek wong sing ngantek duwe anak telu iki crita karo tanggane ngene. Aku ki mbek parne iki asline ora seneng. Lah kok ngantek duwe anak telu? Ya kuwi, aku dhewe gumun. Iki asline iki tak dapurmu ya. Mbek pangeran iki asline ora seneng. Buktine apa gersah? Buktinya apa orang lega hati ini kurang kaya gigi. Inilah mulon nek umpama nek agama iku mung ning lambe mung ning utek ya ora iso dadi pengayem-ayem ora iso dadi istilah ora iso dadi ora iso ngiyomi ora iso apa ya ora iso gawe tempat berteduh gitu ya. Tambah jadi beban. Umumnya wong iso lakoni agama itu ya kok iso awet dengan situasi yang seperti itu. Masalah ya urip ning kampung yang dimana di kampung itu banyak orang-orang Islam. Ya sembahyang, ya adzan, ya tahlilan. Ning gak duwe rasa seneng wae. Kok betah mergo wis usume sak kampung. Nek kira-kira ki wong kaya ngene iki terus mencelat ngono uripe ning daerah sing ning Papua ngono, ning gone negara Cina kerja apa sing gak ono sembahyang. Ya melok gak sembahyang Pak. Jadi agamanya sih manut-manut deh. Belum menjadi karakter. Ono cerita besok iku ono peristiwa ketemune imam sing disebut Imam Mahdi. Iki nek ora wong NU ora ngadel. Nah, kita internal, internal NU ya. Ana Imam Mahdi sesuk iku ketemu karo sing jenengane Dajjal. Dajjal iku makhluke pangeran sing memang kanggo nyoba wong nyoba keimanan sampai di mana iman itu. Nah, Dajjal iku memang nek cara wong umum ngono wong sing duwe keramat ning tangan tengene iku ana swarga ning tangan kiwane ana neraka ra manut dheke diblusuke ning nerakane dhekne wong gila dia punya kemampuan di atas rata-rata bahkan ketika dhekne niku ngomong karo wong sing ning kuburan tangi, tangi Pak. Ini orang iman kandel ngunut dan mesti ngandel kok. Zaman saiki gunung dobel pirang-pirang ya si akeh wong dadi korban. Masalahnya ngandelan ini lho. Jika enggak ada uang itu gak bisa ngawet duit Pak. Uang duit itu digawe karo pabrik dan punya seri. Seri ini urut Pak.
ngono yo ya ana wong sing aku gusti apa ngene sing nggandakno dhuwit kowe yo ngandel. Mesti kapusan, Pak. Ngene iki lho nek wong goblok. Dadi memang sanggo pintere sing ngapusi, gobloke sing di. Nah, jenengane Imam Mahdi ku sampai dikongkon dajjal kon murtad ora gelem ngantek digraji. Awet bun-bunan ngantek dubur sigar wae dilur. Dilebokke ning trokone dajjal. Tapi mlebu ning swargane Gusti Allah. Jare mamane kowe ngono. Ana wong sing kelete iman kaya ngono ngandak digraji sik tetep iman mek Gusti Allah. Ora ngandel karo dajjal. Dengan kemampuan dajjal sing idapi-idapi, kira-kira kowe melu dajjal apa ora? Ya semoga-moga selamat. Sing ora kambah dajjal iku Mekah Madinah. Ini juga malaikat. Indonesia ini, oh, kiamban-amban, Pak. Mula zaman yang misalkan, kaya ngeliniki, Masya Allah, dajali urung metu anak-anake sedo ucul misalnya. Dan pengikutnya juga akan banyak. Wong biyen ki ana wong sing ngaku nabi, padahal kan wis dikendhikake. Kanjeng Nabi dawuh jaman biyen iku nek ana nabi sedo, Allah akhirnya melahirkan nabi lagi. Artinya menciptakan nabi berikutnya untuk mengganti nabi yang wafat. Ngantek tekan aku kanjeng Nabi maksudnya. Setelah aku gak ada nabi maneh. Ngono ki ana wong aku nabi ku ya ana pengikute. Sing dihukum ngene iki Muhammad Sadiq apa sapa kae. Musadiq. Gara-gara tampa ning Gunung Sindur apa-apa ndelok wisik apa. Ning Jombang yo enak, Imam Langgar itu. Iku yo ngaku nabi, iso maca Quran, Pak. Sampai nalekane wong nyono kowe saiki angkat dadi nabi. Biyen Syaikhul Qadir Jilani pada saat satu malam ketika beliau panjang berzikir nang Gusti Allah. Ki ujug-ujug ana hatip. Hatip iku tek suara sing gak ana rupane itu, Pak. Ya Abdul Qadir, ana rabbuk qad abahtu lakal muharramat. Ayatul Qadir, aku pangeranmu, barang-barang sing haram kanggo awakmu halal kabeh. Kene umpamane sing dadi wali kowe mesti mudal, Pak. Kuwi mesti pangsang pengumuman. Aku wali gumpine toro, Gusti Allah wis dawuh ning aku. Barang sing haram halal kabeh gua aku mesti ono. Nek Syaikhul Qadir Jilani mboten wis paham agama dan sudah menjadi karakter. Malah diuneni ngene. Minggah. Iksa ya lain. Nah kok ngerti? Ya Gusti Allah gak mungkin lah ngomrentah perkara sing ana, perkara sing gak ati, gak mungkin. Iki mesti dudu. Wis meneh wong iki. Ayo potoan. Nek kira-kira mengko bengi ana sing mimpi, kowe saiki tak angkat dadi wali. Mesti ngandel. Ayo potoan melene.
Wata jenro isun batis sabri. Kejoba dipeksa hatine kudu dikendaleni karo rido. Ya kudu wani. Ngulu jamu. Sing rupane jeneng ini sabar. Sementara ati itu. Moh karpe nompo jamu sing pahit. Rupo sabar. Sabar itu pahit pak. Dan semua orang tidak suka sebenarnya dengan kesabaran itu. Tapi itu satu-satunya cara untuk bagaimana melatih hati untuk tidak ketergantungan dengan makhluk itu. Mergopo Allahus Somad. Hanya Allah tempat kita bergantung, bukan tempat yang lain. Dene nek umpamane ana diwelasi wong, diwehi wong, dihormat, itu hanya totok jalan saja, sabab kabeh sing ngersake Allah. Gusti Allah ngersake wong duwe kekuatan tanpa harus makan bisa. Allah ngersake wong dengan sabab iya nggih. Mula kare ndelok wong-wong iki men. Ujian sabar ini kadang-kadang ngantek meh mati urung kelar wak. Ngawai diwi kupan. Biya, asabru indasat mati lula. Sabar itu sing direken api iku ketika kegeduk pertama kali. Kegeduk dasi, dias. Tapi susah, wis ben wis apa-apa wis. Ora kanggu. Jisno, alhamdulillah, kudu. Nek dipikir-pikir kadung ora ana. Kelangan duit, goleki ngubet ra ono, ngarani pembantune, ngarani tanggane, bar wis ora apa-apa tak sabar. Sabar apa wis kipiak kok. Ini ulangannya wali, Pak. Ini ulangannya wali, aku bisa ngomong saya ini. Saya akan bikin negara ini menjadi negara yang makmur. Saya akan usahakan bagaimana negara ini menjadi negara yang kemahripah loh jinawi. Udah, apa maneh. Wong dandani awake dhewe kae iso wong dandan negoro. Kok laline pangeran. Mbok bahasane iku sing apik lah. Kalau saya terpilih, nanti akan saya usahakan dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada di negeri ini. Semua orang-orang pakar, orang-orang yang pandai, orang-orang yang memang punya pengalaman, akan kita ajak rembuk bersama mencari cara bagaimana negara ini bisa lebih maju dari yang sudah. Kalau seandainya saya terpilih, ngono lho mas. Nah orang ngono dobol apa. Noto keluarga juga itu. Noto bujo ya ngelau, noto negoro kan. Aku tak ngomong-ngomong nih gue negodam karo kolonel sopo lali ya. Orangnya orang Nasrani, tapi pinter maca Fatihah. Mergo pernah dinas di Aceh waktu anu ono PKUDN ini gue Aceh. Jadi ini kono kudu iso adzan seperti ini nasrani. Ngomong-ngomong doa akhir tekan gue. Sebenarnya mengatur negara itu lebih mudah
dibanding ngatur istri Pak. Wah, cocok Pak ya ini. Saya itu gaji saya satu bulan itu enggak pernah saya nerima. Semua masuk rekening istri saya. Ya. Oke, Pak. Jadi kalau misalkan saya mau beli rokok, ya minta. Bu, rokok. Saler yo. Wah, saler. Ini sudah dari butil yang harus dimainin. Negara gampang, elemennya sudah ada semua. Ada DPR, sing tukang rembukan. Enek polisi ini, sing tukang jogo. Enek tentara ini, enek sing tukang perang. Enek kehakiman, yang ngadili wong salah. Ono komplit. Ono sing bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial masyarakat. Komplit lah cara. Nek cara wong iku ning gone montor mabur iku lho. Lak tombol pirang-pirang iki suwi-wi iki suwi-wi iki. Iki iki ngangkat rodone iki nek medun pi cara ngenangi ini. Gak usah jadi, ora usah pengalaman jadi presiden nek pancen engko diwarit iki ngene iso lah. Gampang, Pak. Jajal pengen ngene mbek bojomu. Oh, ayo wis kukusan amo. Luwih angel meneh nata atine awake dhewe. Nata atine dhewe iki paling angel. Nek gampang ngono aku iki sembahyang tahajud juga awet umur SD kelas 4 aku. Nek gampang lu jadi wali awet umur SD kelas 6 aku. Nek tua inar mudar ilur jadi apa-apa. Ya Allah. Mula wis paling orang itu berkait ilmu lah. Muka-muka orang ditangguh sakbiro iso ngelabeti ni ngawak edewi ya Allah mah. Nek urung sabar ya engkau rodok sabar. La amrun murrun wa ilajun sadidun wa himlun sakilun. Ngreko supaya bisa iki dadi khabari annakot al-qalbiyo mau bitawakuli keliru aku. Jadi kuat jumlah dalam ri anak kau tak kau kira itu manusia mari nafsi anil ada terasi kau kita wakil mahdi Allah buat tertabir buat tabidia ilallah buat kau nafsi anil sukti buat jadi bantu senafsi leh buat terlalu anak jam ni jamil di do buat terlalu surat di satu ma unfrat yang dalik la amrun murun anak lagi kau pare. Jadi apa megot ati dari ketergantungan nyegah ati sanggo kebiasaan yang memang sudah menjadi bagian kehidupan dengan tawakal yang murni kepada Allah dan dengan cara meninggalkan ngatur beberapa urusan-urusan pasrah ning Gusti Allah nyegah nafsu sanggo gersah-gersulo dikendalini karo ridho ya kudu gelem sabar ikulah amrun murun sungguh sesuatu yang baik wa ina jun sadid iku jenengane terapi yang sangat berat wa himlun zakil dan beban yang tidak ringan memang hanya orang-orang kuat yang bisa melaksanakan ini. Syekh Ibrahim bin Adham.
Syekh Ibrahim At-Taimi, Syekh Dinnun Al-Misri, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Abdul Hasan Asadili, Syekh Uwais Al-Qarani, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, Syekh Abi Yazid Taifur bin Isa Al-Bistami, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Sirri Sakati, Syekh Rinasad, Ahmad bin Muhammad At-Tijani, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, Abi Sulaiman Ad-Daroni, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan lain-lain. Hanya orang-orang kuat yang akan bisa melaksanakan Qatul Alaik. Qatul Qalbi Anil Alaik. Manun Nafsi Anil Adil Rasikho. Bita Wakilil Mahdil Allah. Tarkit Tarkit Bil Umur Wa Tafidya Ilallah. Wa Kapkin Nafsi Anil Sidu Wa Jajah Matus Nafsi Ilaih. Wa Ilu Arli Jamil Ridu Wa Tafidya Surbati Sabri Ma'al Nukrat Yang Dalik. Sungguh sesuatu yang pahit, terapi yang berat, dan beban yang tidak ringan. Kekuatan orang di dalam masalah spiritual itu justru dengan puasa, dengan pengendalian diri untuk tidak banyak mengkonsumsi dunia ini, karena dunia sebenarnya melemahkan. Wong Melayu, balapan Melayu, kok mbek sang ngombe, oh, sak puteran lepek dia. Entuk ngombe tapi dilepeh. Wah, aku kok arep balapan, kok aku arep tinju, tak mangan sih, sing warak. Oh, diantem masih bisa ngepake-pake-pake. Mencret, Pak. Okay. Jadi kalau masalah spiritual itu harus dengan puasa, harus mengendalikan diri, tidak banyak mengkonsumsi dunia kecuali tak cukup. Mula santri sing sregep tirakat, itulah yang akan mendapatkan berkah yang banyak. Mbah Jajuli Peloso, Ramane Gusmi, pendiri Pondok Peloso Kediri. Mbiyen tahu tirakat Dalail selawe tahun, Pak. Ning Mekah, Pak. Nyantek orang ana sing didhari ku ngrikiti kitabi. Akhirnya menjadi orang yang tangguh dan kuat. Mbah Kiai Marzuki Lirboyo. 20 tahun, Pak. Ning Mekah. Mbah Kiai Dalar Watu Congol 27 tahun Pak ning Mekah. Dengan keadaan orang kaya saiki, Pak. Usah iki lunga kacu. Duit nggowo. Sambel kacang itu nggowo, Pak. Dan jelei yo. Bisa dipikir ke cekean terus sampai ngomong, Pak. Jadi rono ki mung ngising. Syekh Mahfud Termas. Syekh Mas Duki Termas. Itu orang-orang tangguh semua. Mulane wong-wong biyen dalam keadaan yang sangat terhimpit hidupnya, justru malah iso melok perang dadekke negara ki merdeka. Nek saiki iki dijajah, kok kowe kon perang, mesti kalah, Pak. Nggih pun derek mesti. Dapurmu koyo ngono. Nek bojo kalah menembe londo. Ning kene iki lho masalah. Dadi ora iso. Zaman saiki kita otak kita harus mengkonsumsi empat ini apa makanan yang bergizi, empat sehat lima sempurna. Keliru, Pak. Ini urusan macul, gih. Orang macul kok orang sarapan, ya mabut, Pak. Tapi ini urusan spiritual mesti sakit. Saya lagi mau doa sembarang sanggup.
jajanan yang ngarep masjid, yang ngarep pondok. Sing obor mie ayam, bakso, bakso bentol. Nah ini suteknya ya bakso ini. Ini sekepirakan untuk ilmu sidik berkah. Lepas itu beasiswa sekolah yang luar negeri. Orang ada tirakat Pak Onengkono dijamin kok. Orang kuat Pak. Apa? Ruhaniyai gak kuat, gak rosa Pak. Untuk yang ada ke Sukri. Ini Sukri itu yang ada anak ibu berantu lah. Tapi memang orangnya ahli tirakat. Saya itu. Tahu tak cak lupa yang Bojonegoro suami ini Habib Ahmad Al-Kaf. Ini kampung apa aku lalu. Iku tak cak jajan dan akan sak. Padahal aku seluing. Malah kalau ini gak jajan, ya mumpung ya. Moga mata pria nanti. Bukan. Dan jadi, bukan apa-apa kesan ini. Orang makan. Baru aku diulang baik guru ini, orang jajan itu orang berkah. Ya, ini orang berkah jajan, mesti ini sanggup kong rumah. Terus gak sanggup kong rumah, orang jajan. Nah, tapi kuat ya. Aku meratau di gawek-gawek kaya. Dia tak jak suan Mbah Yatul Hamid Kadoran Magelang mergo Mbah Hamid waktu itu kagungan kerso nikah ke jamaah Semarang. Aku itu undangan lagi, ya itu tak jak sekan Magelang tak jak mampir ning warung sing menurut kacamata umum wi warung halal lah boleh. Betul. Ngunjuk ten boten boten aku muni-muni ini sampe ini pergi dah aku maksud meneksu awai aku ngeleh kok gak mangan nih terus biji boten monggo mohon es aku pesen sego karo ayam goreng aku mangan gak separuh sego sing karek separuh itu rasaku lho nyumbuh menan mbah ora. Iku ku singkat kabeh, Pak. Oh, aku kaget. Masyaallah. Aduh, koyo ngene iki to piye aku. Wes. Akhire aku suar mutah-mutah kae wong. Iki sego iki. Upone iki sudah singkat. Wah, jane tak drano gaya aku. Aku tuh tak bayar rampung aku tuh ning mobil meneh. Malah muni ngene. Kundur mawon yai. Wih lah dah. Akhirnya tak turuti. Aku balik gak sida. Terus ke pedalan. Ya Allah. Aku mikir. Ini no rahasia apa dah. Benda lain nak. Jadi intinya ngono ae. Pokoknya tirakat itu menjadi sesuatu yang bisa memperkokoh, memperkuat, nguat ke hati. Nek urusan soal ibadah ke pengiran. Muga-muga awake dhewe ra ketang ora poso ning dadi wong ora duwe iki minangka poso ten Allahumma. Sakjane timuti nunggu mawon iki. Kang ning dunya iki ora angel sing gawe angel iki awake dhewe. Wong iki ora aneh-aneh ra yo.
wis penak. Ora penak iki mergo aneh-aneh. Muga kadang-kadang awak dhewe niku lek ngempet ora aneh-aneh iki sing rada apik. Sing wajan dungo mawon, dungo mawon. Semoga paling selamat, panjang umur sehat, lewah rumah tentrem, diparingi berkah, diparingi rezeki ini lancar, urusan ini umpamane ana sing bundel diparingi udar, nek diutangi ora iso nyaur. Semoga hati ini padang, pikirannya padang, sama rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.